Bagi mengenang jasa dan pengorbanannya, Allahyarham Muhammad Adib telah dinaikkan pangkat ke Pegawai Bomba Kanan 2 secara posthumous yang berkuat kuasa serta-merta, walaupun bukan galan ganti nyawa yang dipertaruhkan Allahyarham. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Mentik, kenaikan pangkat dan grade itu sedikit sebanyak dapat membantu keluarga Allahyarham. Jadi sikit sebanyak segi pension itu yang akan diterima oleh anak keluarga itu dapat lebih daripada jawatan besar. Dan kita sebenarnya merasa amat berbicita dan terharu di atas pengerian oleh Allahyarham, di atas pengorbanan yang telah diberikan oleh Allahyarham, keberanian yang ditunjukkan oleh Allahyarham dalam menjalankan tugas dengan menimpikan keselamatan diri sendiri. Dan kita sudah maklum Allahyarham telah tercedera dalam pesan tugas resmi. Sementara itu, ujarnya keluarga Allahyarham juga akan menerima pampasan dan insurans yang berjumlah lebih RM255,000 termasuk khairat kematian. Ia adalah sumbangan yang diperoleh menerusi skim yang ditawarkan di bawah kelolaan Jabatan Bomba dan Penyelamat.